Assalamualaikum Ustaz. Saya ada satu soalan. Bolehkah seseorang itu bayar zakat fitrah bagi orang lain atas nama mereka? Okey, baik. Soalan ni biasa ramai orang tanya. Sampai kan ada yang tanya boleh tak bayar zakat untuk tunang pun ada. Tapi sebenarnya zakat ni Nabi SAW suruh kita mulakan dengan orang yang paling dekat dengan kita, yang kita bertanggungjawab kepada mereka. Sebagaimana dalam satu hadis, ibda' biman ta'ul, mulakan dengan orang yang di bawah tanggungan kamu. Jadi kalau kita ada isteri yang memang suri rumah, dia tak bekerja, dia tak mampu nak bayar zakat, kitalah yang bayar, pasal kita yang yang tanggung dia. Anak kita ataupun boleh jadi mak ayah kita yang berada di bawah tanggungan kita di rumah, kita yang tanggung mereka, maka kita bertanggungjawab bayar zakat untuk mereka. Tapi kalau orang luar, kata Syekh Muhammad Zuhaili, dia kata la yajuz, tidak harus bayar zakat li ajnabi, untuk orang asing, illa bi idznih, tanpa izin dia. Mana kalau kita nak bayar zakat juga, kita kena minta izin dia. Kalau dia tak izinkan, tak bolehlah. Dan kalau kita tahu dia memang tak berkemampuan, maka untuk apa kita bayarkan zakat untuk dia? Sebab dia orang yang tak berkemampuan ni tak perlu bayar zakat. Itu ialah. Jadi mulakan dengan orang di bawah tanggungan kita sahaja dulu. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Mama.